Seorang bidan di Desa Carikan, Kecamatan Bendo memiliki inovasi membuat jekmil atau ojek ibu hamil. Bidan bernama Iin Rosita ini memiliki keprihatinan bagi para ibu hamil yang memiliki ekonomi di bawah. Ojek ibu hamil ini berfungsi untuk menjemput dan mengantarkan para ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya di puskesmas. Dengan adanya jekmil ini, ibu hamil tak perlu khawatir lagi untuk bisa memeriksakan kandungannya tanpa menunggu angkutan umum dan tidak dipungut biaya alias gratis. Alhamdulillah, mungkin sekarang sudah lebih dari 20 kader yang bersedia untuk menjadi ojek ibu hamil, lebih dari 20. Berapa desa, Bu? Itu sekitar 10 desa. Bu, kenapa gratis, Bu? Ya, gini, jadi memang niat kita dari awal adalah untuk membantu ibu hamil, ya, terutama yang kurang mampu, ya, supaya mereka mendapatkan pelayanan yang maksimal. Novita Sari, salah satu ibu hamil yang menggunakan jasa jekmil, mengaku sangat terbantu karena bisa memudahkan dirinya dalam memeriksakan kandungan. Ojek hamil atau jekmil, Mbak? Ya, karena tidak ada yang mengantarkan karena suami bekerja. Jadi ini saya menggunakan ojek ibu hamil. Enggak ada angkutan di sini? Enggak ada. Senang enggak, Mbak? Senang sekali, pelayanan sangat bagus. Kenanya biaya enggak, Mbak? Tidak. Sangat membantu. Iya, sangat membantu sekali. Diharapkan dengan adanya jekmil bisa membantu para ibu hamil khususnya yang lokasinya susah dijangkau. Dari Magetan, Joko Prayitno melaporkan.